Bapak ini dari mana? Sini, Pak. Saya dari rumah, Pak. Pak Mandang! Kenapa ini? Ya jangan menarik-tarik aja. Udah meresahkan warga ini. Udah meresahkan warga. Ya jangan menarik-tarik, dia kan belum jadi tersangka. Gini. Nah, ke mukanya, Bu. Hei, jangan dong. Ya, si Adul pakai nongol lah. Namanya? Lo gak dia lagi kan gua? Makanya dia ke tempat itu. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Komandan. Saudara Andika dan Saudara Wendy. Siap, Komandan. Hari ini saya akan memberikan simulasi untuk mengantisipasi arus mudik di tengah pandemi. Karena kita sudah sepakat bahwa arus mudik tidak diperbolehkan. Oke. Karena dikhawatirkan akan membawa klaster-klaster baru. Iya. Yeah. Jadi ini namanya tactical floor game. Oh. Wow. Ular tangga ya? Bukan. Jadi, Saudara Andika, ya. Kira-kira ini arus yang biasa mobil-mobil kalau lewat itu ini. Ini yang memang dikhawatirkan menjadi arus kemacetan. Ya. Kita harus tutup di mana nih supaya mereka tidak bisa kampung? Saran saya arusnya harus dibentuk seperti love, Komandan. Oke, arus cinta. Harus cinta. Supaya ini mengingatkan bagi para pengendara, hati-hati kalau bepergian. Dan tolong yang udah di hati jangan pergi. Saya gak sepakat dengan Anda ya. Saya kurang sepakat dengan Anda kalau Anda bilang arusnya arus love. Kalau menurut saya arusnya dibikinnya mikir. Harus mikir. Harus mikir nih. Komandan, ya. Nanti untuk area-area yang lain mungkin boleh kita bikin simulasi arusnya. Tapi Komandan jangan pernah datang ke sini, Komandan. Ke Cilandak? Iya. Kenapa? Karena Cilandak itu bisa bikin Komandan gak move on. Kenapa? Cilandak itu singkatannya kan cinta lama datang mendadak. Saya setuju. Dari Cilandak, berarti dari Cilandak supaya dapat persetujuan, mendingan Komandan langsung ke Tebet. Kenapa? Tebet, tepat betul. Iya. Tapi dari warga-warga sekitar gini, tolong didata mana yang janda, mana yang duda. Benar. Karena kalau yang duda kita akan alihkan ke daerah sini, durian sawit. Kenapa? Duda keren sangat sweet. Sorry, kalau duda keren sangat sweet ini, kalau mau melamar seorang wanita jangan kesini. Belum tentu disetujui oleh orang tuanya. Kenapa Makassar? Karena Makassar, emaknya kasar. Gampang aja ya. Komandan, rumah aslinya di mana? Saya rumah aslinya di daerah Bintaro, which is itu daerah Jakarta Selatan. Ada apa nih? Ini apa-apa nih? Ini pelakunya nih. Bentar. Curhat dong. Ada apa ini? Ini pelaku. Pelaku apa ini? Pelaku apa? Tolong ada yang bisa menjelaskan. Ini kenapa kejadiannya? Coba dijelaskan, Bu. Jadi gini, saya melihat dia selalu di rumah. Selalu di rumah, tidur-tiduran, enak-enakan. Tapi dia menghasilkan banyak uang. Mobilnya berjejer. Maksud Anda, Anda menuduh tetangga Anda ini melakukan praktek babi ngepet? Tidak menuduh. Tapi kenyataan, pada kenyataannya ada nggak kejadian-kejadian yang menggambarkan bahwa ini pelaku babi ngepet? Ada, babinya lewat. Terus? Tapi kan dia nggak lewat. Kalau babi lewat biasa aja, kenapa? Babi lewat kan biasa aja. Nggak harus babi ngepet dong. Soalnya babinya
nggak permisi. Coba ditanya langsung aja komandan. Dengan langsung. Bapak ini? Ya, ini boleh nggak? Ini beneran sakit ini. Tolong dilepas, tolong dilepas, tolong dilepas. Kenceng banget kayak dendam kamu ini ya. Bapak ini dari mana? Sini Pak. Saya dari rumah. Komandan. Kenapa ini? Dia jangan menarik-tarik aja. Sudah meresahkan warga ini. Sudah meresahkan warga. Dia jangan menarik-tarik, dia kan belum jadi tersangka. Gini. Saya masih mending, Bapak sini. Tangan saya kan pendek, Komandan. Tangan saya kan pendek. Kamu warga mana? Kamu warga mana? Saya warga di warga, Pak. Iya, warga di mana? Terus kenapa? Kamu kenapa ngapain kamu? Tahu-tahu ditangkap sama dia, Pak. Saya mah nggak tahu apa-apa. Ayo ikut, katanya ke kantor polisi. Kalau mau? Ya saya mah ikut aja. Orang ada kerjaan. Ya mestinya kalau kamu diajak ikut, kamu tanya dulu punya ongkos atau enggak, baru ngikut. Ya, saya udah tanya sama dia, kamu punya ongkos enggak? Enggak ada, minjem sama saya. Ya udah gini, ini kan sudah ditangani sama pihak yang berwajib. Kalian boleh bubar, nanti biar kita usut aja ini permasalahannya seperti apa ya. Tolong temukan ya. Iya. Sabar Bu. Jangan. Katanya bubar. Kamu jangan. Kamu di sini. Sangka di sini. Sangka kamu. Bisa sembarangan ini. Biasanya kalau orang-orang ilmu, mohon maaf nih, saya punya teman-teman yang ilmu. Sabuk ya biasanya ada baca-bacaannya. Oh. Ini kayaknya nih. Periksa aja kalau nggak percaya. Nih masih ada. Nih Pak buat cadangan. Oh, bener kan? Ini buat ngambil-ngambil kan? Bukan buat cadangan nih. Kalau ini putus masih ada ini. Mana yang di depannya doang lagi? Oh, ya, saya pikir karena kuning makanya siapin plastik. Rumahnya di mana? Di rumah Pak. Di daerah mana? Daerah itu daerah konflik. Daerah konflik. Yang jelas. Nih. Emang di situ banyak tawuran Pak. Sebelah mana coba? Kamu tunjuk. Sebelah mana rumah kamu? Depok. Depok mana Depok? Ya. Gak ada. Depok gak ada. Ini kan bukan wilayah dari Jakarta, Depok. Nih Pak, Depok. Oh dia di sini Depok ya? Hei, ayo Ting Ting. Lagi main sama Bilqis. Sebentar. Hei. Mau kemana Pak? Mau pulang Pak. Ini bukan tongkat buat mijit, enak aja lo. Oke. Kayaknya oke, sebentar berarti Bapak siapa mohon maaf namanya? Saya namanya Sukir. Di KTP? KTP Sukirman. Berarti harusnya namanya Sukirman. Iya, karena kan saya laki-laki, kalau perempuan Sukil Girl. Wah. Sukirman. Oke. Iya. Sukirman. Iya. Oke, umur kamu berapa? Usia berapa? 40, Pak. Kenapa? Ngapain? Enggak enak saya kalau ngicik itu. Warga lagi pada ngumpul di situ. Ah, saya lupa, entar saya kelelep. Berarti ini kelelep beneran. Bapak Sukir bisa dipastikan dari Depok ya? Iya. Saya mendapatkan selebaran komandan dari warga. Ini yang tersebar di warga. Timeline sejarah Depok dari tahun 92 sampai 2021. Wow. Coba dibacakan. Saya akan bacakan sebagian aja ya. 1993 pocong muncul di Depok. Ya. Betul, Pak. Saya tahu. 94 kuntilanak pohon nangka muncul di Depok. Betul, itu saya tahu, Pak. Kok Bapak tahu sih? Kan saya orang Depok. Oh iya. Iya. Tahun 1995 dikatakan ada pembangunan fasilitas roket nuklir. Wah. Yang ternyata itu adalah Tower Masjid Kubah Emas. Betul, Pak. Tahun 97 tuyul muncul di Depok. Betul, Pak. Itu saya pertama kali muncul di situ. Tapi ada yang kelewat, Pak. 96. 96 ada apa? Munculnya lagu Stinky ke Depok waktu itu. Mungkinkah? Benar, 96 akhir itu. Oh. Di Depok ada, udah. Berarti Stinky adalah cikal bakal tuyul ya, Pak? Sampai tahun berapa? Itu 2003 vampir nongol, 2004 kolor ijo, 2008 babi ngepet. Keranda terbang 2017, 2020 kasus COVID pertama muncul di Depok. Iya. 2021 babi ngepet reborn. Wah, lahir kembali lagi. Dan yang terpenting adalah tahun 1992 muncul seorang wanita dilahirkan di Depok yang akhirnya menjadi bagian dari keluarga kita. Ayu Ting Ting. Dia sosok yang baik walaupun sekarang meninggalkan kita. Lagi ada kerjaan. Lagi ada kerjaan. Maksudnya gini. Pak Jumakir.
Kan. Nama saya bukan itu, Pak. Sukirman. Jarang nonton sinetron. Langsung tangkap begitu. Iya. Kamu kenapa? Papa mertua. Hah? Loh, maksudnya? Saya mantannya Rizky. Oh. Rizky Ridho. Ini bukan bapaknya Rizky. Iya dong. Saya bapaknya Rizky Beler. Bilar. Loh, kamu pernah kenal sebelumnya? Berarti kamu tahu katanya dia ini suka hilang-hilang. Kamu kenapa sini aja kamu? Bapak makanya, komandan juga jangan begitu-begitu, dia takut. Dulu suka jualan depan SD. Terus? Yang dagangan favorit anak-anak tau gak sih? Yang apaan? Sosis. Yeah. Wow, sosis. Ay. Itu bukan sosis. Saya Sukirman. Ini barusan diarak oleh warga. Katanya dia ini dicurigakan sebagai babi ngepet. Betul. Kata orang. Kamu berarti kalau mengenal dia, suka dagang, apakah dia pernah menunjukkan gelagat-gelagat yang enggak benar? Kalau babi ngepet tuh buntutnya di belakang, Pak. Nah. Mana? Saya kan di mana, coba? Biarkan netizen berpikir. Di mana ya? Apakah buntutnya si bapak juga melingkar-lingkar? Iya. Yaudah kita cari tahu aja langsung, komandan. Pak Sukirman, Anda kami bawa ke ruang interogasi. Karena ada beberapa pertanyaan yang akan saya... Jangan ngelawan. Enggak. Diam aja. Jangan ngelawan. Bener Anda. Jangan cengengesan kalau komandan. Iya, ini komandan loh. Saya belum ngelawan loh.我真天空我当天刚不错心动带包空和感情带心动话有心我问大家跟我我会看人的心动和有心我问大家跟我我会看人的心动话 Gempa, bukan gempa. Lagi masa gempa ini dong yang goyang. Oke, kalau kami bertanya, Bapak jawab dengan jujur ya. Saya di sini. Emang agak rabun. Perasa. Pak, maaf, tadi di situ aman-aman aja. Di sini rabun, Pak. Saya kalau lampu deket silau. Oh. Yel-yelnya coba. Aku sendiri selalu au. Aku sendiri selalu au. Kemana yang lain ya? Yeah. Oke. Ya, karena kita Pak, maaf Pak. Ya. Kok dia tahu kalau saya punya dia? Karena memang kami kalau bertanya itu harus ada. Iya, betul. Oke, Saudara Sukirman. Iya, Pak. Benarkah Anda akhir-akhir ini kebanyakan di rumah? Benar, Pak. Jika Anda di rumah, kegiatan apa saja yang Anda lakukan selain bikin konten? Apa, Pak? Jika Anda di rumah saja, kegiatan apa yang Anda lakukan selain bikin konten? Gimana? Jika Anda di rumah, kegiatan apa yang dilakukan selain bikin konten? Oh, di rumah selain bikin konten apa? Ini Pak, ini kan diadu sama ini jadi. Oh iya. Dia visual Pak. Ya, secara di rumah ngasuh anak Pak, bangunin sahur, bangunin buka. Anda bangunin sahur anak Anda, Anda sendiri bangun? Enggak Pak. Anda nggak bangunin, Anda bangun sahur dong. Jadi saya tuh bangunin anak saya, pas begitu saya mimpi Pak. Oh. Gitu. Ini jangan-jangan Bapak yang bangunin sahurnya pakai bahasa Jepang ya? Sahur. Iya nih jangan-jangan. Rambut dulu Anda, rambut Anda dulu panjang dan dicat kuning. Iya Pak. Kenapa sekarang tiba-tiba dipotong pendek? Karena saya lagi nggak pengen panjang.
Ya, itu jawaban yang sangat simpel sekali. Betul sekali. Anda katanya nggak bisa terlalu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa-bahasa Mandarin. Iya. Coba. Shit, aku udah dah. Sang tai po po shi dan. Saya nggak ngerti, tolong dilihatin. Nah, komandan mau nanya apa? Saya mau nanya, ya, karena dia banyak di rumah, apakah itu yang membuat dia akhirnya berbuat sesuatu yang tidak diinginkan? Dia bilang kenapa sering banyak di rumah, mungkin karena dia juga lagi pengen menikmati waktu bersama keluarga. Pusing kalau di luar terus. Nah, tapi saya... ada tuduhan dari tetangganya, karena penghasilannya ngasih makan di rumah aja 150 juta. Coba. Saya baca di biodata, dia ini baru aja ngeluarin single lagu Mandarin, lagunya lagu slow banget. Oh iya, lagu tentang kesedihan. Oke, dia bisa. Kudong tuh yang kebal, sinci cawah. Odo. Han di cawih hampu, salah hong ding dan. Si cong tuh pun tan. Wushana, wudong. Wushana. Odo. Hong ding. Si dong hao jing de. Haa, jeng teng hao yin gang de deng dan. Ho ching dan yang bawa. Wushana, wudong. Oh ma, sing wudong. Jeng to yang. Si dong tu dang di bo. Ho yang de tan. 시용도당시용마이동이동부시용기영호다시양그양부시용부샤마요티지영부와이 tentang kehidupan percintaan. Drama-drama kehidupan dibalut dengan percintaan. Oh, jangan yang religi. Religi. Oh, lagu religi. Buat Ramadan berarti. Tahun baru katanya. Oh, buat tahun baru? Iya. Religi buat tahun baru. Religi apa buat tahun baru? Religi. Religi. Oh, iya. Andika ada yang mau ditanya kan? Lu ngomong deh. Ada yang mau ditanyain lagi atau enggak? Katanya Anda ini pernah ngasih uang jajan anak Anda 100 juta. Bukan, Pak. Itu bukan ngasih uang, Pak. Saya dijebak sama anak saya. Hah? Dijebak sama anak sendiri? Iya, waktu itu dia lagi jalan di mall. Terus kartu kreditnya tuh habis uangnya. Terus dia telepon. Ayah tolong bayarin dulu. Ini katanya saya nggak bisa keluar dari mall. Disekap sama wartawan. Wartawan itu apa? Yang suka jaga-jaga tuh, yang jaga-jaga tuh apa tuh? Security. Jauh amat wartawan sama security. Ya. Habis itu udah saya bayar, Pak. Udah saya bayar, nanti katanya diganti habis lebaran tahun kemarin. Sampai sekarang nggak diganti. Gitu. Pas lebaran tuh kita lagi makan apa tuh, Pak? Kalau makan ketupat. Nah, ketupat. Lagi makan ketupat, tiba-tiba anak saya telepon. Ayah, nanti ya aku akan bayar sama ayah soalnya kartu apa tuh, Pak? Kartu apa? ATM.
Ya, kartu ATM-nya habis. Itu ceritanya. Karena Bapak udah menjawab 3, Bapak mendapatkan 500 ribu rupiah. Yeah! Siapa tahu udah. Iya. Keluarga lagi butuh. Nah, bini mau lahiran. Keluar jawab ya. Jadi kalau Anda bisa ngasih anak uang sebesar itu, kerjaan Anda apa? Saya sebetulnya online shop, Pak. Jadi kerjaan saya tuh di rumah. Nah, jadi kalau misalkan di rumah, ya nggak keluar. Kalau orang kan ngantor, ah saya mah di rumah aja. Gitu. Ya, Mas ya. Rumah. Kalau ada pesenan, ya saya kasih. Ada yang pesen, saya kasih. Gitu. Jadi di rumah aja. Cukup sukses ya kalau uangnya ya sampai segede itu ya. Ya alhamdulillah, Mas ya. Sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit. Ya. Bentar ya. Kok dia nggak ada yang lupa? Yang nggak tahu. Karena tadi Bapak banyak lupa. Yang nggak tahu. Bapak mau kayak dia? Mau Pak. Aduh maaf, uang saya cuma 500. Ngapain saya duduk di sini? Makanya. Rezeki gua itu berarti. Maaf. Iya. Tapi kalau dari segi penampilan nggak kelihatan ya Anda ini. Mukanya mirip itu loh, mirip artis muda itu loh. Siapa komandan? Itu yang nyanyi lagu, lama-lama cuek, gitu tuh. Mana ada aku cuek, Pak. Gimana lagunya? Mana ada aku cuek. Gue tau bagian cueknya doang. Mana ada aku cuek. Mana ada aku cuek, gitu. Mana ada aku cuek. Mana ada aku cuek. Mana ada aku cuek. Bapak. Kayak Rizky Febian loh muka bapaknya. Oh masa Pak? Iya. Iya Pak. Emang betul sih saya tuh bapaknya Rizky Febian. Gak mungkin. Gak mungkin. Ngaku-ngaku berarti Anda. Jangan berbicara bohong di kantor ini. Ini berbicara yang harus hormati. Ngaku-ngaku. Rizky Febian tuh artis. Tadi bapak kan... Baru ngasih 500 ribu Anda bisa bercanda di sini ya? Tadi bapak yang bilang, bapak kayak mirip. Saya akuin loh Pak itu Pak. Mirip tapi bukan berarti. Bener kan? Iya dong, jangan ngaku dong. Tapi saya bener Pak. Ini orang pelin-pelan gini harus kasih pelajaran nih kalau. Kalau memang dia ngaku bapaknya Rizky Febian, telepon Rizky Febian. Telepon. Si satu Pak. Si walayu kan? Tadinya saya mau bantuin komandan. Terus? Ini karena satu daerah saya nggak mau ngebantuin komandan. Saya telepon Rizky Febian. Kalau memang bener nih anaknya saya telepon. Anak saya Pak itu Pak. Nggak mungkin kamu. Nggak mungkin. Paling gede dari istri yang pertama Pak. Mungkin nggak mungkin kamu nih. Aku Rizky Febian. Bapaknya begitu. Pak, jangan di video call Pak. Kenapa? Saya aja bapaknya susah kalau video call. Ya, siapa tahu nih. Namanya kan siapa tahu nih penting ya kan. Nah. Diangkat gak komandan? Belum. Kita tunggu 2 kali lagi. Jangan-jangan omongan dia kebukti. Gak diangkat. Berarti dia bukan? Iya. Jangan-jangan kamu yang sabotase ya teleponnya. Kenapa sampai gak diangkat? Kamu menculik Rizky Febian sampai akhirnya gak bisa ngangkat video call. Atau kamu curi handphonenya? Ini apa? Kalau memang Anda mengaku bapaknya Rizky Febian, coba nyanyiin lagu cuek. Ada aku cuek. Terus? Mana ada aku cuek. Lagunya gak cuek itu. Oh, boleh kamu tahu lagu? Kamu tahu lagu? Berada di pelukanmu. Tahu? Nyanyikan versi Mandarin. Coba. Berdiri. Kalau memang benar bisa berarti kamu anaknya. Frozen tail, falling in somehow. Fist is tongue tie ho. Ching chang pao wang pai ching su. Stop, komandan, dia berbohong. Kenapa? Wendy bisikin liriknya salah. Kasih tahu yang benar. Wendy tadi bisikin salah tuh liriknya salah. Coba kamu nyanyiin, kamu nyanyiin. Bukan ayu, tuh lo bukan. Siapa? Siapa? Bukan ayu. San Tong Ding Gang. Bukan. Siapa? 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 我先打了一顿。
Gimana nih Pak, saya? Duduk, duduk. Lapor Komandan. Ya. Saya sudah membawakan beberapa fakta-fakta. Jadi, Bapak Sukirman ini disinyalir sebagai... Hah? Power Bank. Superhero? Superhero? Benar? Benar itu? Dulu Pak, tahun 89 saya jadi Power Ranger dulu. Untuk apa? Untuk keluarga. Untuk keluarga jadi begitu ngapain? Itu kan dia bekerja. Bekerja apa? Untuk keluarga. Jadi kamu maksudnya jadi badut? Iya badut. Oh, dadanya Power Ranger? Dadanya Power Ranger, Pak. Sempat kaget berarti ya tahun 89 Pak, pakai rok berarti ya. Iya. Ini juga Pak. Wow. Jadi apa kamu itu? Dagang odading Pak. Rasanya rasanya Iron Man seperti ya. Seperti Iron Man. Begitu, odading memang begitu. Iya iya. Dan terakhir ini Pak. Kembali. Kembali. Sulaiman. Iya Pak. Ini untuk keluarga juga? Ya, Sulaiman. Sebulan berapa kali, Pak? Kalau sebulan 3 kali. Masih. Saya laki-laki, Pak. Kalau perempuan? Jadinya? Sulager. Ya. Ada lagi? Ada. Ini, Pak. Apa ini? Anda menggunakan barang terlarang itu. Terlarangnya dari mana? Terlarangnya dari mana? Jelaskan dulu apa itu? Ya, nah, itu apa? Jelaskan. Itu permen tapi isinya terlarang kan? Iya. Bukan narkoba, Pak. Ini memang permen karet. Ini emang dulu waktu saya kecil, Pak. Malah ketawa-ketawa. Ketawa nih orang. Nangis. Kenapa dengan permen ini? Jadi dulu, Pak, saya tuh dikasih uang jajan sama orang tua saya cuma 100 perak, Pak. Hmm. Saya pengen kayak teman-teman jadi 150. Akhirnya saya nyolong permen ini dari rumah. Apa namanya kios warung mas saya jual Pak. Enggak enak Pak. Sudah di situ. Apa tadi itu lagi? Oh, saya kira permen karet narkoba. Bukan, tadi dia berdagang dulu. Dagang Pak. Ada lagi enggak SD Pak? Dan ini Pak yang paling mencengangkan bahwa dulu dia pernah berteman dengan seseorang yang gagal calonkan diri. Enggak, masih ingat? Belum dulu bentuknya itu. Saya enggak teman. Tahun berapa ini? Ini tahun 2009, Pak. Waktu itu tangan masih nyatu ya? Iya. Sekarang udah enggak. Itu tangannya nyatu berdua. Oh iya, tangannya nyatu. Iya, nempel. Jadi dulu ini waktu viralnya yang orang nyanyi lagu India yang polisi itu siapa? Saya. Norman Kamaru. Iya. Kamaru. Ini parodi kalau gitu. Parodi. Ya. Waktu di opera Panjapa dulu. Ya. Oh. Pak Sukirman kangen dengan sahabatnya. Jadi Pak Sukirman ini selain sering sekali berhubungan dengan gadis-gadis muda, Pak Sukirman juga pernah berhubungan dengan bule. Hah? Bule? Ya teman saya juga ini. Oh, ini bukan pacar. Tadi hansip itu. Lebih kayak jenglot ya bentuknya. Iya, iya. Ini bagaimana? Apakah kita terus lanjutkan kasusnya? Ya. Kalau menurut saya sih Pak, lanjutkan saja. Loh. Kok Bapak mau dilanjut? Bapak malah pasrah. Ya saya di rumah juga gak ada kerjaan. Mendingan lanjutkan. Baik, kalau begitu ya. Kita akan proses lebih lanjut. Karena ya. Ini masih dalam tahap pertama kita. Betul, Pak. Ada tahap kedua. Ya, boleh ya. Pak, boleh. Oke. Saya sempatkanlah waktu Pak. Baik, kalau begitu. Tahap kedua. Baik, di situ ada tempat di setrum kan? Ruang setrum? Ada. Ruang setrumnya. Pak, disudahi aja. Sudahi aja. Nah, ke mukanya, Bu. Hei, jangan dong. Ya, si Adul pakai nongol lah.
Namanya? Gua gak dia lacak gua. Makanya jangan copot sepatu. Udah cakep belum? Cakep Bu Kiki. Kayak siapa? Kayak kalau dilihat-lihat nih kayak dia Permatasari. Yang pas bagian dia jadi si manis jembatan Ancol. Serem dong gua. Cakep tapi cakep, mohai. Gua serius, gua tuh pulang kantor biasa. Pengen makan bareng sama Wendy. Mau kemana? Mau main futsal dong. Ah, kok main futsal bawahnya sendal? Gua itu kalau main futsal, aduh, dikerubutin sama benalu. Hah? Maksudnya? Jadi ya gua yang bayar futsal gua. Yang bayar futsal gua. Ya. Ntar selesai futsal, pada gua traktir makan. Iya, teman-teman gua mah enggak tahu diri, malah ada yang tiba-tiba dia futsal ngajak bininya sama anaknya. Jadi traktir anak kan banyak. Iya. Oh. Pak Wendy, ya. Ini kan orang-orangnya. Wah, bukan. Ntar ya, gue udah janjian. Aku udah janjian sama teman aku. Kita mau makan. Ntar aja deh, aku mau futsal dulu. Ikut aja, Bu Kiki, kalau nggak ikut aja. Gue baru tahu loh dia bisa main bola. Ih, itu udah kayaknya kan main bola. Iya, gue udah di kantor nih. Jadi kan main futsal. Iya, yeah. 2x50 menit aja. Oh, kelebihan 5 menit dong. Kelebihan 5 menit dong. Kelebihan. Ya, ila paling mainnya 10 menit, 40 menit ngos-ngosan. Iya. Gua di kantor, lu tahu kan kantor gua kan. Jemput gua ke sini ya. Yeah. Hei. Lah, ada bola nih. Kenapa? Kok gua kayak pernah ngalamin ini. Kayak pernah ya. Ah, ini bola ya? Coba. Bola apa yang bikin seneng? Kasih jeda sih buat mikir. Bola apa? Bola apa? Bola Emon. Dora. Bola apa yang banyak tatonya? Bola apa? Bola Sudiro. Tora. Mana teman kamu? Harusnya tadi udah masuk. Wey! Cantik banget. Kenalin ini. Kok cewek? Lah emang kenapa? Kan main bola. Lah emang harus ada cewek cowok. Cewek juga boleh main bola. Lu aja ngebegal boleh. Dulu. Ini kenalin teman aku. Gak percaya dia bisa main bola. Bisa, diremehin banget nih. Jangan suka ngeremehin, dia jago. Kamu sampai sih mau modusin cewek sambil main bola? Aku gak suka ya, jangan kamu pikirnya aku gak bisa main bola ya. Aku gak percaya, kalau emang dia berteman kamu main bola, coba kamu dribble bola itu. Kasih tau, Nggi. Paling suka ditantang nih. Keren. Kamu dribble bola itu. Dribble doang kan? Iya, dribble aja. Elah, gampang. Coba. Kamu ya, dribble megang. Gitu doang. Juggling aja kali kalau dia dribble terlalu biasa. Juggling. Biar dia percaya sama kamu. Nah, ke mukanya, Bu. Eh, hey, jangan dong. Ya, si Adul pakai nongol lah. Namanya? Gua enggak diajak gua. Makanya jangan copot sepatu, Bu. Gua juga pengen main gua, ya, perbedaannya cuma di sepatu ternyata ya. Iya. Ayo, dia jago. Jadi kayak nginjek. Kamu tuh gak pernah apresiasi aku tau. Dia kok apresiasi? Dia emang jago. Ya Allah, orang pemain futsalnya ribet. Ini lama-lama lehernya gue selengkang. Leher kan di bawah. Kasih restu aja, udah kasih restu. Ribet. Oh, ribet banget. Kalau misalnya, nih coba kamu contoh aku jadi siapa, Anggi ya. Coba main bola ya, 1, 2, 3. Sini bolanya sayang. Ih, heboh sendiri, tau gak? Coba. Ya ribet. Gak bisa gitu cinta aku gak bisa lepasin dia gitu aja. Ayo, coba rebut bolanya, coba. Set. Untung bini gue gak ngeliat. Kalian berdua gak bisa ya?
Kenapa? Berhenti drama-drama di madrasah kayak gini. Madrasah. Apa-apa pelukan, apa-apa pelukan. Dia yang mau. Gua khawatir lah, nanti kejadian kayak gitu. Ini nih Anggini, nama panggilannya Cabe. Ya, gitu. Tuh, apa lagi kan? Kamu tuh kenapa sih? Ya Allah. Ya Allah. Bisa gak sih stop main sama cabe-cabean? Enggak. Bu, itu lihat, Bu. Mukanya putih, lehernya juga putih, Bu. Oh yang putih hitam kan gua. Beda, ini nongkrongnya di GBK. Ah, ini? BKT. Di samping tutut. Makanya, ini kamu dapat julukannya Cabe. Ya. Kenapa dikasih nama julukan Cabe? Waktu itu sempat latihan sama cowok-cowok. Okay. Nah, terus mungkin, dulu tuh dibilangnya kalau cewek sendiri tuh cabe-cabean. Oh. Itu udah lama banget. Okay. Nah, cuma terkenalnya sekarang jadi dipanggil Cabe. Kamu tuh lebih fokusnya kemana? Ke futsal kah atau ke lapangan besar gitu? Oh. Oke. Kali pelajaran gitu kan enggak? Enggak ada pelajaran futsal juga sepak dong. Sepak bola atau futsal? Sepak bola. Sepak bola. Sejak kapan kamu mulai menekuni catur? Ya. Sepak bola. Sejak kapan kamu? Kalau misalkan bola, kan tadi futsal dulu kan. Ya, kalau bola tuh dari 2017. Oh, okay. Baru karena sepak bola itu kan lapangannya gede banget ya. Kamu nggak capek lari apa? Aku tuh capek loh ngejar-ngejar dia tuh. Lagi. Kamu nggak pernah capek ngejar-ngejar aku ya? Aku yang capek, aku yang main. Kamu kan cuma mengutin anduk. Saya ada rayuan nih Pak buat dia Pak. Coba. Kang Gita, buat saya tuh kamu tuh kayak kiper. Apa tuh? Kenapa? Lalu nomor satu. Yeah. Oh. Kiper nomor satu. Bener. Nggak ada dong. Ini saya udah nyiapin dari seminggu yang lalu. Ayo, bisa yuk. Yuk, nah gitu dong. Bambang Pamungkas nomor berapa? 20. Cristiano Ronaldo nomor berapa? Nomor 7. Messi nomor berapa? 10. Buat aku, kamu nomor 3. Kok 3 sih? 3 ada duanya di dunia ini. Langsung kolesterol. Selain jago bola nih, dia juga barista. Oh. Iya kan? Iya, waktu itu. Sini. Anggi, kenapa akhirnya mutusin jadi pemain sepak bola? Pas lagi kerja itu, pikirannya tuh tetap ke bola gitu. Karena kan dulu sekolah futsal juga kan. Nah, terus pas kerja pikirannya ke bola. Akhirnya udah, males kerja. Yaudah, akhirnya main bola aja. Oke. Okay. Gue ngebayangin sekolah futsal tuh kayak gimana ya? Posisi guru di kiper, terus... Bukan dong. Training, Pak. School. Kamu bilangnya sekolah futsal, aku ngebayanginnya. Kiper. Nah, orang tua support kamu sejauh mana nih? Diizininnya tuh baru sekarang-sekarang ini pas selesai Liga 1 Persija. Oh, setelah membuktikan jadi atlet nasional Indonesia. Wakil. Tapi emang loh, jadi atlet itu tuh gak mudah. Karena bagi atlet perempuan sama... Ini siapa? Teman saya, Pak. Komandan. Main sepak bola. Oh ya? Siapa? Saya komandan di sini. Iya. Siapa komandan? Saya baru mau kasih tahu kamu. Saya juga kiper. Kiper. Kiper dan. Tapi bukan menjaga gawang. Tapi menjaga hati kamu. Oh my God. Woo! Selalu ada. Kenapa tiba-tiba ada pemain bola di sini? Ya enggak kan saya udah selesai tugas saya hari ini. Saya pengen main futsal sama teman-teman. Sukirman. Lah bukan urusan saya lagi, Pak. Tadi. Sudah diserahkan ke siapa? Pandika? Pandika, Pak. Iya, Pandika. Coba Pandika mana? Pandika! Komandan. Gimana? Ini Pak Sukirman tadi sama saya. Saya bawa ke rumahnya, saya ambil sebagian barang-barang bukti. Anda jangan. Tiba-tiba. Radarnya kuat banget. Main bola ya? Iya, main bola. Saya kiper. Kiper lagi. Tapi saya bukan penjaga gawang. Apa? Saya penjaga hati. Tadi gua udah. Sama dong. Apa enggak nyimak? Makanya komandan besok-besok kalau ngerayu pelan-pelan suaranya. Kedengeran ya? Kedengeran. Mana ini apa ini? Ini apa Pak Dika? Saya enggak menemukan apa-apa yang aneh, cuma ada bubble wrap sama ada mainan-mainan anak-anak ini, Komandan. Ya. Sepertinya memang Pak Sukirman ini memang benar penjual online sebenarnya. Ya, online shop kaki.
sop kaki. Soalnya nggak pakai kaki. Dua hal yang berbeda itu. Tapi kan saya bawa barang pakai kaki, Pak. Oh iya benar-benar. Oh jadi dia tidak terbukti tidak bersalah ya? Iya. Terus tapi kenapa dituduh babi ngepet, Pak? Iya. Berarti yang harus kita tangkap ibu-ibu yang tadi melaporkan itu. Oh iya tuh. Itu sudah fitnah saya, Pak. Ya udah, berarti Anda tidak bersalah. Digendam loh, digendam. Saya baru tahu mana bisa putih. Saya pernah mau bicara sama kalian semua, karena saya sombong. Katakan, katain muka lu sendiri, ya, bahwa Anda bilang bahwa saya bukan pencuri ataupun babi ngepet, tapi saya adalah pedagang mainan. Oh yes, yes. Jadi apa? Jadi apa, yo? Udah denger ya? Ya, ya. Oh, dia memang. Tapi yang babi ini gimana, babi ngepet ini? Yang babi gimana? Ya, itu juga saya nggak tahu, Pak. Sebetulnya itu saya tuh beli hewan. Nah, saya tuh pesen jerapah. Ah, tapi yang datang babi. Babi, berarti bukan salah Anda. Bukan salah yang ini. Pak, maaf saya. Jerapah kan tinggi. Ya. Pesennya jerapah. Karena di online. Ya, tapi nggak jauh juga dong. Iya, masih agak-agak mirip gitu. Baik, kalau begitu Pak Sukirman saya antar pulang lagi karena udah nggak ada kepentingan lagi di sini, Komandan. Saya nggak disadarin, Pak. Saya pengen sadar banget. Sadar? Ya. Benar? Iya, Pak. Oke. Gimana, Pak? Berarti mohon maaf, ya, karena... Tadi nggak tahu ada apa-apa, kan? Nggak tahu, Pak. Nggak sadar, kan, tadi? Oke. Berarti Anda udah bisa pulang gitu. Oh enggak bisa, Pak. Kok enggak bisa? Saya pengen di sini. Harus dibikin salah, Pak. Loh, enggak bisa begitu. Banyak ya, banyak yang salah, yang Pak. Kok mesti bikin salah? Anda kan sudah jujur tadi ngomong bahwa di rumah juga ngapain, Pak? Tapi kan kamu udah kerja di The Cafe. Ya kan cuma satu, Bapak mah sahur iya. Buka iya. Itu tapi kan ini bukan urusan saya. Ya bikinin lah, bikin salah lah saya. Gimana itu? Ya, komandan punya kesalahannya. Kamu harus punya kesalahan. Tolong pala, ini karyawan saya banyak, Pak. Betul, jadi ini kan semua urusan komandan. Ya Allah.